Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak kelas 6, Alhamdulillah tentunya kita sudah berjumpa lagi di pelajaran ke-9 ya. Lihat halamannya dulu ya. Halaman Isnen wa Sab'un. Isnen wa Sab'un. Isnen 2 wa dan 70 ya. Sab'un 70. 72. Halaman 72. Isnin wa sab'un. Kita lihat ad-darsu at-tasi', pelajaran ke-9 ya. Ad-darsu at-tasi'. Anshitoh fil mazra'ah. Kegiatan di sawah ya. Anshitoh fil mazra'ah. Saya ulangi lagi, ad-darsu at-tasi'. Anshitoh fil mazra'ah. Pelajaran ke-9, kegiatan di sawah. Istami wa iqra. Dengarkan dan baca. Istami wa iqra. Lihat di sini ada kosakata. Nah, kita baca. Ya. Mister ingatkan untuk apa namanya pegang buku, buka bukunya halaman Isnin wa Sab'un, juga pensilnya ya. Tulis kira-kira yang kalian anggap penting apa namanya di dikasih harokat ataupun artinya gitu ya, buat memudahkan kalian belajarnya. Tazra'u, tazra'u, tazra'u. Nah, lihat taknya menunjukkan perempuan. Dia, perempuan itu sedang bercocok tanam, sedang menanam ya, sedang menanam. Tazra'u. Dia, taknya menunjukkan dia perempuan, sedang bercocok tanam. Tazra'u ya, sedang menanam. Tazra'u sedang menanam, sedang bercocok tanam. Ya. Yasqi. Yasqi, ya-nya menunjukkan dia laki-laki. Berarti dia sedang menyiram, ya. Yasqi, ya. Dia sedang menyiram. Dia sedang menyiram, yasqi. Yajrifu. Yajrifu. Yajrifu, dia sedang nih apa? Mencangkul, ya, menyangkul ya. Sedang menyangkul. Jadi lagi menyangkul dia tuh, ya. Cangkulnya. Ya jeripu sedang mencangkul. Ya tazra'u, yasqi, yajrifu. Yahrisu, 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 dia sedang membajak. Ya, bajak sawah. Dibajak sawahnya. Membajak sawah. Yahrisu, yahrisu. Yaqtafu. Kalau ya berarti menunjukkan dia laki-laki ya. Yaqtafu, yaqtafu. Dia sedang memetik. Dia laki-laki sedang memetik. Yaqtafu. Qatafa yaqtifu. Yaqtifu. Yahmilu. Yahmilu, dia laki-laki sedang membawa. Ya, sedang membawa. Yahmilu. Yar'a. Yar'a, dia laki-laki sedang menggembala. Yar'a, dia laki-laki sedang menggembala. Yalifu. Yalifu, dia laki-laki sedang membungkus. Yalifu, dia laki-laki sedang membungkus. Yabi'u. Yabi'u, dia laki-laki sedang menjual. Yabi'u ya. Yabi'u, dia laki-laki sedang menjual. Yunaqilu. Yunaqilu, dia laki-laki sedang mengirimkan, sedang apa namanya? Yunaqilu, sedang memindahkan. Dipindahkan. Nah, ini karung-karung sedang dipindahkan sama dia. Yunaqilu, dia laki-laki sedang memindahkan. Sedang memindahkan. Yunaqilu. Sedang memindahkan, sedang mengangkat, sedang memindahkan ya. Niyaqtafu, dia sedang memetik. Dia laki-laki sedang memetik. Sekali lagi ya, Mister baca. Ini kita di pelajaran ad-darsu at-tasi' anshitoh fil mazra'ah. Pelajaran ke-9, kegiatan di sawah. Istami wa ikro. Dengarkan dan baca. Tazra'u. Yasqi. Yajribu. Yahrisu. Yaqtafu. Ya, yaqtafu. Yahmilu. Yar'a. Yalifu. Yabi'u. Yunaqilu. Halaman 72. Ya. Isnin wa sab'un. Selanjutnya halaman salasah wa sab'un. Salasah wa sab'un. 3 dan 70. 73. Salasa wa sab'un. As-safha salasa wa sab'un. Halaman 73. Qul waraddid.
Katakan dan ulangi. Nah, katakan dan ulangi. Antuma darastuma al-lugo al-arabiyyah. Antuma darastuma al-lugo al-arabiyyah. Ini antuma ini kata ganti ya. Antuma ini kamu keduanya. Ya. Kamu berdua maksudnya. Kamu berdua darastuma harus pakai, lihat tuh. Alif menunjukkan berdua, ya, dua orang laki-laki. Antuma kata ganti dua orang, ya. Antuma darostuma kamu berdua belajar, nah, belajar ya, kamu berdua belajar darostuma al-lugoh bahasa al-arabiyah, Arab. Kamu berdua bahasa belajar bahasa Arab. Di sini laki-laki berarti ke laki-laki nih. Anta, anta ya, anta darosta. Ya, kalau antuma darostuma, ini tuma juga. Kalau anta darosta atau hid, kamu, kamu. Kalau ini kamu berdua ya, kalian berdua ya. Kalau ini kamu satu orang, kamu aja ya. Anta darosta atau hid, kamu sedang belajar atau kamu sudah belajar tauhid ya, tentang tauhid, tentang pelajaran tauhid. Anta darasta tauhid, kamu belajar tauhid, pelajaran tauhid. Sini anti, kenapa anti? Karena perempuan. Kalau anta laki-laki, kamu laki-laki. Kalau anti, kamu perempuan. Anti kata beti, ya, ti, ya. Anti kata beti, anta kata beta, ya. Kalau anti kata beti arisalah, kamu telah menulis, ya, kamu telah menulis surat. Arisalah itu surat. Anti kata beti arisal, kamu menulis surat. Kamu telah menulis surat. Sini anti, kalau menunjuk perempuan ya. Anti kata beti, kalau anti kata beti. Anti kata betil al-maqolah. Anti kata betil maqolah. Kamu, ya perempuan, sedang atau telah menulis al-maqolah, peribahasa. Al-maqolah itu kata-kata mutiara ya. Al-maqolah. Anti kata betil maqolah. Kamu sedang, ya, kamu telah menulis al-maqolah, kata-kata mutiara atau peribahasa. Di sini berarti anta karena laki-laki nunjuknya ya. Anta darosta ya. Kalau anti darosti, anta darosta Al-Qur'an. Kamu telah belajar Al-Qur'an. Anta darosta Al-Qur'an. Anta darosta Al-Qur'an. Kamu telah belajar Al-Qur'an. Di sini ada pertanyaannya pakai madza. Madza itu apa? Madza darosta ya Umar? Ya Umar, kamu lagi belajar apa? Madza darasta ya Umar? Darastul fiqh. Aku belajar fikih. Kamu sudah belajar apa? Madza darasta ya Umar? Kamu sudah belajar apa ya Umar? Darastu tu itu berarti menunjukkan saya ya. Tu itu saya. Saya telah belajar fikih ya. Fikih. Madza darasti? Ti, kenapa kok Mister tahu ti? Karena ini Aisyah yang ya. Kita bertanya ke Aisyah berarti pakai ti. Madza darasti ya Aisyah? Kamu telah belajar apa ya Isa? Darostu, tetap jawabannya tu menunjukkan saya. Darostu tauhid, aku sudah belajar tauhid. Madza darosti ya? Ya Isa. Ti kan kok ti kan kamu perempuan. Kamu sudah belajar apa Isa? Isa kan perempuan. Darostu tauhid, aku sudah belajar tauhid. Insyaallah mudah ya. Halaman salasa wasab'un. Kita lanjut. Di sini ada percakapan. Di sini ada percakapan, Mister singkat aja ya. Percakapan pertama, unzur wastami wa a'id. Lihat dan dengarkan dan ulangi. Di sini ada percakapan dua orang laki-laki, Irfan dan Hasan. Irfan dan Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa'ul khair ya Hasan, selamat sore Hasan. Masa'un nur ya Irfan, selamat sore juga Irfan. Madza fa'alta, kalau perempuan ta ya, kalau laki-laki ta ya, kalau perempuan ti. Madza fa'alta sobahan, kamu pagi-pagi ngapain, lagi kerja apa, lagi ngapain ya. Madza fa'alta sobahan. Solainal fajri jama'ah. Nah, saya pagi-pagi saya udah sholat fajar ya berjamaah. Kami sudah sholat fajar berjamaah ya.
Mada syarabtuma masaan? Mada syarabtuma masaan? Nah, kamu berdua minum apa? Udah minum apa? Kalau sore, sore minum apa? Syarabnal miyah. Kami berdua minum air. Nah, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masaul khair ya Hasan. Masaun nur ya Irfan. Mada fa'alta sabahan? Shallainal fajri jamaah. Mada syarabta masaan? Syarobna almiyah. Syarobna, kami sudah minum almiyah itu air. Al-hiwar tsani unzur wastami wa'id. Percakapan kedua. Unzur wastami wa'id. Lihat dan dengarkan dan ulangi. Ini percakapan antara dua orang perempuan. Siapa? Zainab dan Hafsah. Zainab dan Hafsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masaul khair ya Hafsah. Selamat sore ya Hafsah. Masa unur ya Zainab. Selamat sore juga ya Zainab. Mada fa'alti. Karena perempuan. Mada fa'alti sobahan. Kamu lagi ngapain pagi-pagi. Ya. Kata Hafsah. Tabakhtul al-aruz walahm. Saya. Tabakhtu itu menunjukkan saya. Saya sudah masak nasi dan wadan alahm daging. Saya sudah masak nasi dan daging. Tabakhtul al-ruz walahm. Tabakhtul aruz walaham. Ruz itu nasi ya. Madza akaltuma masaan? Apa yang kamu makan di sore hari? Ya, madza akaltuma? Kamu berdua lagi makan makan apa kalau sore hari? Tuma itu menunjukkan dua orang ya. Madza akaltuma masaan? Kamu berdua makan apa kalau sore? Sore itu. Akalnal khubz walaham. Akalna, nah itu menunjukkan kami. Kami makan ya. Kami makan al-khubz roti wa dan alham daging. Kami makan roti dan daging. Sekali lagi misal bacakan. Ini ada percakapan antara Zainab dan Hafsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masaul khair ya Hafsah. Masaun nur ya Zainab. Mada fa'alti sobahan? Tabakhtul al-aruz wal-lahm. Mada akaltuma masaan? Kalau akaltuma, maka jawabannya akalna. Ya. Kamu berdua makan apa? Berarti kami. Kami sebenarnya akalna, kami makan roti dan daging ya. Tapi kalau misalnya mada fa'alta atau fa'alti, maka jawabannya fa'altu ya, tetap tu ya. Baik, insyaallah kalian paham. Ini halaman arba'ah wa sab'un ya, halaman 74. Arba'ah wa dan sab'un 70 berarti 74 ya. Baik, sampai di sini untuk bagian pertama ya, pada pelajaran ke-9 yaitu tentang apa tadi? Tentang, kita lihat di sini, tentang fil mazro'ah ya. Tuh, tentang di sawah. Ini saja, kita lanjut ke bagian kedua nanti insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.